Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari Mstar yang bertajuk Nabila Razali muat naik foto bersama lelaki dalam busana pengantin. Tiada angin, tiada ribut, penyanyi Nabila Razali tiba-tiba memadam semua gambar di Instagram miliknya dan menggantikan foto yang memperlihatkan dia bersama seorang lejejaka dalam persalinan baju pengantin berwarna putih. Resi foto berbentuk college itu bagaimanapun tidak mendedahkan wajah seorang lelaki berkenaan dan berpakaian casual rona, sama dengan menampakkan bahagian seluar dan tertera jenama Christian Dior. Lebih menimbulkan kesaksian peminat, Nabila turut menutup bahagian komen di laman sosial itu menguatkan lagi ada sesuatu sedang disembunyikan penyanyi tersebut. Menurut si Instastory pula, Nabila atau lebih mesra dengan sapaan Bella turut menaik beberapa lagi foto yang menunjukkan lokasi majlis perkawinan di tepi pantai selain jambangan bunga tangan. Tidak hanya itu, Nabila turut membuat naik foto hitam putih dan memperlihatkan jejaka berkenaan memegang sebentuk cincin bersama seutas rantai. Tindakan itu sekaligus menimbulkan tanda tanya dalam kalangan peminat sama ada Nabila sudah melangsungkan perkawinan secara rahasia ataupun ia sekadar gimmick bagi melancarkan lagu terbarunya seperti mana perlu dilakukan sebelum ini. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.